Jangan lupa. Saat ini saya berada di kegiatan Persatuan Artis Batak Indonesia. DPC Serang Cilegon mengadakan live streaming perdana hari Minggu tanggal 14 2021. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mempersatukan seniman-seniman yang ada di Serang Cilegon, khususnya bagi mereka yang ada finansial, talenta untuk bidang seni. Dan sebentar lagi saya akan mencoba untuk meminta tanggapan daripada ketua daripada Parti Serang Cilegon, Bapak Salom Sibolon, dan tanggapan daripada tokoh agama, Pendeta Martin. Ya. Sedikit saya mau kasih penjelasan tentang kegiatan ini diadakan karena melihat dari kondisi pandemi yang masih berlanjut yang sampai saat ini belum ada titik terangnya. Oleh sebab itu teman-teman daripada pagi ini mengadakan kegiatan ini untuk menyalurkan bakatnya yang selama ini yang tidak begitu disalurkan, ya. Oke, pemirsa Lugas TV, kita akan buat dari ketua parti dan tokoh agama Persatuan Artis Batak Indonesia Cabang Serang Cilegon. Hari ini ketua mengadakan live training perdana. Konsep apa yang ditawarkan ketua? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pemirsa manapun berada. Kami dari Parbi Cabang Cilegon Serang hari ini mengadakan live streaming perdana dengan konsep doa dan permohonan dan juga lagu-lagu Batak, baik secara lagu, baik secara musik tradisional. Itu yang akan ditampilkan di live streaming ini. Ini kegiatan ini rutin atau seperti apa gitu? Oh, untuk selanjutnya nanti kalau memang di masa pandemi ini masih belum ada titik kapan selesainya, nanti itu kami akan melanjutkan live streaming lagi. Yang gimana para musisi atau para pekerja panggung sangat terdampak karena situasi COVID-19. Tentu berdasarkan live streaming kami akan mencoba, mana tahu di situ ada nasib kami. Oke, silakan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa ataupun khususnya perantau orang Batak yang ada di Banten pada umumnya di Indonesia. Ya, terima kasih untuk seluruh warga Batak yang ada di Cilegon Serang khususnya. Kami memohon agar memberikan sedikit perhatiannya kepada kami musisi yang ada di Cilegon Serang, baik melalui live streaming atau pertemuan-pertemuan yang lain, tolong kami bantulah. Melalui Parbi yang ada di Cilegon Serang, mudah-mudahan ada berkatnya buat para junior-junior nanti sebagai wadah atau untuk pesandungan jadi bisa terkenal sesuai dengan rapat. Oke, selamat siang Amang Pendeta. Amang, ini kan kegiatan hari ini kegiatan yang positif dari teman-teman Persatuan Artis Batak Indonesia dari Cabang Serang Cilegon. Dari sisi ketokohan atau tokoh agama, apa pendapat Amang dan pesan-pesan positif buat teman-teman Parbi? Ya, terima kasih. Tentunya kita menyambut dengan senang, gembira dengan acara, adanya acara ini, bahwa komunitas Persatuan Artis Batak Indonesia Cilegon Serang ini sesuatu hal yang positif untuk membangun kebersamaan artis-artis dan seniman Batak yang ada di Cilegon Serang. Dan tentunya kita berharap melalui komunitas ini terbangun dan tergali, dan bahkan kita mengharapkan potensi masyarakat Batak
berjiwa seni musik boleh digali lebih baik lagi dan lebih banyak lagi, terutama untuk generasi-generasi muda orang Batak tentunya. Terima kasih. Terima kasih.